Sahabat Lampung Pos dalam Lampung Pos Update hari ini bersama saya Sylvia Agustina. Sahabat Lampung Pos perwakilan RI di Timur Tengah menyiapkan kontingensi jika konflik Gaza meluas Parlemen Denmark tolak RUU pengakuan negara Palestina. Diberitakan medcom.id, mantan gubernur South Carolina, Amerika Serikat juga kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joe Biden membuat kontroversi saat berkunjung ke Israel. Dia menulis finish them off atau habisi mereka pada sebuah peluru artileri yang digunakan pasukan Israel atau IDF. Nikki Haley, calon presiden Partai Republik yang gagal, menandatangani peluru artileri Israel dengan tulisan hancurkan mereka pada kunjungan hari peringatan ke Israel. Dukungan Haley itu terlihat dalam perjalanan ke perbatasan utara Israel dengan Lebanon turut menemani Heli Deni Danon, mantan duta besar Israel untuk PBB dan anggota partai Likud. Tindakan memalukan Heli terjadi pada saat Israel terlibat serangan militer di Gaza. Sejauh ini serangan negeri Zionis itu telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina dengan 15.000 diantaranya anak-anak. Sahabat Lampung Post, jangan lupa baca juga edisi cetek harian umum Lampung Post atau Anda juga bisa berlangganan koran digital lampungpost.id dan dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow akun sosial media kami lainnya.